Ikepowers, jumpa lagi bersama Ikepo. Dalam sebuah hubungan, ada yang berjalan dengan baik, namun ada yang juga diwarnai dengan perselingkuhan. Perselingkuhan tentu suatu hal yang menyakitkan, apalagi terbongkar dan ditangkap kamera pasti sangat memalukan. Seperti di video-video berikut ini, ada yang kepergok sedang week-week dengan adik ipar, membongkar perselingkuhan istri saat syukuran kehamilannya, hingga ketahuan selingkuh dan kabur lewat jendela apartemen. Agar lebih spesifik dan jelasnya, berikut 7 momen gila perselingkuhan yang terekam kamera. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya guys. Ketahuan selingkuh memang sangat memalukan, apalagi ditonton dan rekam oleh warga seperti di video ini. Saat sang suami tiba-tiba pulang dari kantornya, ia justru mendapati sang istri sedang bermain gila bersama pria lain. Terkejut dengan kedatangan suami sang wanita, dengan setengah telanjang, pria ini terlihat panik dan mencoba untuk kabur melalui jendela. Entah terinspirasi dari film, ia mencoba kabur dengan menggunakan spray yang dibuatnya menjadi tali. Kejadian ini terjadi di Indonesia. Mencurigai suaminya selingkuh dengan adiknya, sang istri bersama RT setempat mendatangi tempat tinggal sang suami bersama adiknya itu. Hanya berbalut selembar kain, sang adik terkejut atas penggerebekan tersebut. Sang suami yang seharusnya bersalah malah melindungi selingkuhannya dan marah terhadap istri sahnya. Apa? Ingat anak ayah Pino, lapor polisi nanti kamu kena sudah polisi apa. Dari Amerika, seorang YouTuber bernama Kyle Godfrey mendapatkan pacarnya sedang berselingkuh dengan pria lain. Awalnya, ia hanya iseng memainkan drone-nya untuk mengikuti sang pacar. Namun alangkah terkejutnya Kyle melihat kekasihnya yang dijemput pria lain menggunakan sebuah mobil. Ia pun mengejar pacarnya seperti di video berikut ini. Get away, dude. I'm pretty sure I just still saw her right going around the corner. Yeah, how far away do you think she got? You're looking for somebody, dude. Do you think it could be a guy? Wait, yo. Yo. Wait, yeah, look, she's getting picked up by somebody. Look, she's getting in. What? I don't know. Yo, it looks like a guy. It literally looks like a guy. What the hell? Look. Look, they're like hugging, dude. Dude, they're hugging. Mommy, what the hell? Here, here, where's the car? Where's the car? It's over here. Go. We gotta hurry before they get away. Okay, hurry, go. Here, get in. You still got the drone in the sky? Yeah, I got it. Dude, how's it turning again? Right there. Mommy, look, she's pulling off. Look, she's getting out. What the hell? What the hell are they doing? Can you stop? No, I'm not gonna stop. Yana, we're done. Like, we're breaking up. That's literally it. Literally spying on yo, me. Yo, we're... That, yeah. Because you're out. You're literally that's cheating not, on me. You're literally cheating on me.
mengetahui istri berselingkuh memang sangat menyakitkan. Namun gimana jadinya saat seorang pria mendapatkan istrinya sedang selingkuh dengan temannya sendiri? Seperti di video berikut ini. Saat akan kembali ke apartemennya, seorang pria sangat terkejut melihat sang istri yang kepergok sedang tidur berdua dengan sahabatnya sendiri. Merasa dikhianati di depan matanya sendiri, ia berkata akan menceraikan istrinya yang berselingkuh itu. Duh, kasihan ya guys, diselingkuhin sama sahabat sendiri. Is that Janelle? And Jason? What's up, boss? Hey, bro, how you doing, man? All right, boss, what's happening? All right, so you with my wife? What's up, boss? That's my wife right there. Okay, well. All right, Joe, turn the camera on. All right, that's my wife. All right, I don't know what you're digging for, but that's my wife right there. I'll turn the camera off. All right, here's the key. I'm done. All right. I'm done. I'm done with you. All right. I'm sorry for disturbing you. You have a nice day. Momen perselingkuhan ini terjadi di salah satu supermarket di kota New York. Seorang wanita kulit hitam memergoki sang pacar sedang berbelanja di supermarket bersama selingkuhannya. Di tempat tersebut, ia terlihat begitu marah karena dikhianati oleh kekasihnya. Karena terlalu kesal, si wanita meminta barang pemberiannya yang sedang dipakai pria tersebut. Pria itu pun tidak dapat berkutik dan hanya mengikuti kemauan sang wanita. Duh, pasti malunya sampai ke bun-bun ya guys. That ain't your motherfucking homegirl. Who the fuck is she? This what the fuck you do? I had to fucking follow you. This what you do? Take off my motherfucking shoes. Take off my shoes. I bought the bitch for your birthday. Take them off. Take off the socks too. Take off the fucking socks. Take them off. I bought those. Take them off. Take them off. Yup. Take them off. Thank you. Take them off. Take them off, nigga. This what the fuck you do? You's a nasty nigga. You's a nasty nigga. You a nasty nigga. Hey, get out of my business. She a dirty bitch, man. Not out of my business. Some dirty shit, man. Not out of my business. I'm here raining on my food. Y'all? Dari negeri Cina, terjadi sebuah momen yang menggemparkan seluruh dunia. Dikarenakan video perselingkuhan yang diputar di suatu pesta pernikahan. Awalnya semua terlihat baik-baik saja, dan semua tampak berjalan sesuai rencana. Terlihat, kedua mempelai berjalan bergandengan dan menaiki panggung utama. Kemudian, ketika pembawa acara memperkenalkan mereka kepada para tamu yang hadir, tiba-tiba video perselingkuhan itu pun ditampilkan melalui layar lebar di belakang mereka. Ternyata, video tersebut merupakan perselingkuhan calon istri dengan adik iparnya yang terekam CCTV yang dipasang diam-diam oleh calon suaminya itu. Kejadian ini memang sudah direncanakan sebelumnya oleh calon suami untuk mempermalukan calon istrinya itu. Setelah dipermalukan di depan umum di pernikahannya sendiri, pengantin wanita melempar buketnya dengan marah ke calon suaminya itu. Kejadian ini terjadi di Spanyol. Merasa sakit hati istrinya dihamili pria lain, sang suami sengaja membuat pesta syukuran dan mengundang seluruh kerabat serta keluarga dari sang istri. Di pesta itu, sang suami juga berhasil mengajak selingkuhan istrinya untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Rencana itu sama sekali tidak diketahui oleh siapapun. Setelah tamu hadir semua, ia pun mulai mengambil mikrofon dan membongkar semua kedok sang istri.
Saat itu, seluruh tamu dan istrinya terkejut mendengar rahasia tersebut. Mendengar perkataan sang suami, sang istri kemudian mencoba menghalangi suaminya. Una persona es mi abogado de cabecera, un abogado. Ya entiendo. Miren, la prueba de embarazo. Ustedes saben que voy a ser papá, pero saben que se olvidaron de un pequeño detalle, mi amor. Acá tengo las pruebas de que no son 4 meses, sino 6 meses de gestación. Hija, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando tu esposo? Explícame, por favor. Tranquila, Zoro, tranquila, mi amor. Quiero aclarar un pequeño detalle. Angie, déjalo que termine de hablar mi hermano, por favor. Por favor, abogado, continuemos. Acá tengo el visto que yo tengo. Acá está la prueba. Salgamos afuera. Suegro, por favor. ¿De qué estás hablando? De los 3 años de engaño que tuve yo. ¿Cómo? Hablemos afuera, por favor. Hija, ¿de qué está hablando tu esposo? Ese libro que no es mío. Te dije que no lo hagas así. Es aquí, mi amigo, con este desgraciado, no salías a la casa a visitar a mi hija. Que no se retire, porque esta fiesta es de ellos dos y no es mía. ¿Qué? Ahí se los dejo. ¿Qué? ¡Contigo, Carlos! ¡Tranquilo, Carlos! Miguel, por favor, hablemos. Perselingkuhan memang menyakitkan. Karena itu, kenalilah pasanganmu sebelum ke jenjang pernikahan. Selingkuh hanya masalah waktu. Sekuat apapun kamu menyembunyikannya, suatu hari pasti akan ketahuan juga. Jika suka dengan video ini, kalian tahu kan harus ngapain? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share untuk mendapatkan update video-video terbaru dari channel IKEPO. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.